Welcome back to my channel. Kali ini aku sebenarnya ini lagi di rumah tante sih. Jadi kita sekarang mau beli pizza 1 meter. Sama sekalian mau pergi dulu ke Bermo buat beli pop mie. Jadi kita bilangnya sih sebenarnya buat kejutan buat Om Ajat karena dia ulang tahun hari ini. Tapi karena tante juga ulang tahun, jadi kita bakal ngasih kejutan juga. Mungkin dengan beli kue atau apa tanpa sepengetahuan dia. Jadi kita beli barang-barang berdua sama tante, padahal itu juga buat dia sendiri. Dan juga buat Nadine juga kayaknya ulang tahun hari ini. So, enggak hari ini, maksudnya bulan ini. So, before we start it, terus ikutin sampai akhir. Don't forget to susah ya like, comment, and subscribe, share to your friend because subscribe is free. Let's go. Jadi sekarang aku mau ngeluarin dulu motor. Let's go. Bye bye ama. Lama di sini tapi nggak bisa diam. Yuk kita pergi. Ini lagi nungguin lama banget. Lagi beres-beres juga nih. Semangat yuk, yuk semangat yuk, bisa yuk. Show, oh iya yeah. Kita mau pesen dulu pizza hut deh. Gaya banget ya gue pakai kacamata itu. I'm not. Yes. Neng, hey, gaya banget. Kita pergi bareng ke Kak John dan kita udah pesen di pizza hutnya, jadi tinggal nunggu doang lah. Paling kalau enggak nanti catering aja. Tante kok HP kan? Oh, udah kita akan naskah. Hello. Semangat. Lurus ya. Kita akan pergi. Tapi aku yang pengen drive thru juga sih sebenarnya. Cuman aku nggak tahu nih kalau drive thru bisa atau enggak. Tidak tahu. Apa mending sekarang kita pergi aja karena sekarang tante lagi ngeluarin motor. Kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aku tegang. Ini pertama kali banget sih sebenarnya. Waduh ada mobil enggak tuh kan? Gimana nih? Belajar. Jadi nih kayak parkirin motor mobilnya aja kayak lama banget. Terus ya udahlah aku lagi belajar juga, semoga terlancar dan aku benar-benar bisa sih. Tapi aku kayaknya sekarang mau di daerah Lembang dulu aja. Aku mau pergi ke Bermo dulu buat nyari tadi Indomie. Nanti kalau udah dapat baru aku pergi ke pizza. Jadi kita bakal mukbang bareng sama keluarga besar aku dengan makan pizza 1 meter. Jadi sekarang kita lagi nunggu yang lain. Oh my god, I'm so excited. Ini sebenarnya weekend sih, banyak banget mobil. Aku kayaknya gak akan lagi pakai kacamata hitam karena di sini mulai gelap. Aku tidak terlihat, guys. Wih, make up seingetnya aku banget. So, udah mari kita komen di sini. Share to your friend because subscribe is free. Sekarang aduh berisik banget di sini, jadi kita mau pergi sekarang. Ya, ada yang jatuh. Ya, kita beli langsung. Let's go. Cie, tumben belanja. Berasa anaknya ya? Oke. Satu aja? Dua tuh kemarin GPA. Satu lagi apa? Satu lagi mau apa? Coca-Cola. Coca-Cola. Jadi Lila. Terus apa lagi? Everybody needs a break right sometimes.
Iya lama banget. Mana nih tante? Ayo kita pergilah. Who's calling? Who's calling? I won't ask. Kita sekarang mau OTW ke Bandung. Udah di Bandung ini, Babs. Ya, ke tukang pijak, cenah. Pijak. Om John ke tukang pijak. Udah segala macam cara, bos. Hujan ternyata, bos. Oh no. Lagi nungguin pesanan McD. Tadinya aku mau review yang Jepang itu kan, tapi ternyata udah gak ada. Bete. Sekarang kita lagi makan-makan nih. Makan apa? McFlurry. McFlurry. Dan ini lihat pizzanya sudah ada. Cincin. Panjang sekali. Terus sambil nungguin juga nih. Tapi agak lama ya ternyata yang nunggunya. Tapi udah gak apa-apa lah. Selamat menunggu. Ini udah sore juga sih. Unboxing time. Ini saat ya. Inilah dia saatnya. Aduh, mulai belibet lagi nih aku untuk unboxing. Jadi aku membuka pizza yang begitu besar ini dan kalian harus melihat bahwa pizza ini begitu besar dan lebar. Lihat ya, cun-cun. Ini dia. Terus ya aku juga lupa buat beli kue atau donat atau dan lain sebagainya karena emang aku kan barengan banget sama tante kan, takutnya curiga. Jadi ya udahlah, gimana kalau misalnya pizza ini aja kita bikin kue. Lagian sekarang kan tante lagi sholat juga kan, jadi dia gak tahu gitu kan. Mudah-mudahan sih dia terkejut ya, meskipun ya dia sebenarnya gak bisa memprediksikan karena memang ulang tahun dia itu 2 minggu setelah ini sih. Jadi dia aku udah nyalain lilin dan kebetulan juga ajatnya atau om ajatnya sendiri malah gak dateng karena dia lagi pergi keluar kota ya. Ya udah deh, jadi kita merayakan aja. Dan ini dia pizza yang aku pesan, ada 3 rasa yaitu cheesy glowers atau kita sebut sebagai cheesy lovers kali ya. Terus yang tengah ini aku kasih meat lovers, sama yang paling ujung ini adalah chicken lovers. Jadi aku pesennya 3. Hola, ini dia. Aduh, mas agar banget pengen makan, tapi harus memberikan kejutan dulu. Karena sekarang tante lagi sholat, kita bakal kasih kejutan ke dia dan kita lihat ekspresi dia. Kita akan mulai. Ayo kita mulai, siap. Tante. Tante. Gus beres sholatnya, Chan. Buka lah tuh. Buka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ayo merapat. Ayo merapat. Ini banyak enak ngaranan neng. Pizza. Oke, jadi tadi yang pertama kali aku coba yaitu ada cheesy glory atau misalnya cheese lovers lah ya kalau di pizza sebelah. Nah, kalau cheese lovers ini karena emang udah rasanya cheese banget, ya jelas lah itu emang berbahan dari beberapa keju kan. Nah, itu cheese-nya. Terus yang tadi yang warna putih itu dia pakai yang garlic butter. Jadi aku nyobain yang garlic. Itu agak asam enggak sih, cuman ya memang kerasa banget garlicnya atau bawangnya. Nah yang kedua nanti aku bakal makan juga kalau untuk cheese-nya ini sendiri karena memang tadi udah agak lamaan ya aku nungguin, jadi pizzanya kurang panas. Tapi kalau bisa dipanasin agak repot juga ya bun, jadinya ya udahlah. Nah ini yang kedua aku makan ini yaitu yang meat lovers. Jujurly, aku tuh suka banget sama meat lovers ya.
karena emang suka sama beef gitu kan. Dan rasanya memang beef yang memang kerasa juga, dan di situ ada potongan sosis juga selain cuman beef doang. Jadi menurut aku itu enak banget sih, dan ya cukuplah lumayan gitu kan. Meskipun memang kalau ciri khas dari Pizza Hut itu si rotinya tebal kan ya. Nah, aku juga emang jarang nemuin kalau misalnya Pizza Hut kayak yang tipis gitu kan. Nah, terus sekarang ini aku mau ngabisin dulu nih sambil ada. Ini kalau yang meat lovers ini dia ada kayak potongan jagungnya juga gitu kan. Dan itu enak juga. Dan rasanya memang unik, agak ada saus tomatnya juga. Ini aku ngunyah-ngunyah mulu sambil ngomong nih, aku sambil ngeliatin sambil kayak aduh pengen makan lagi. Apakah aku harus memesannya? Tapi ini udah malam. Mohon maaf nih aku ngeditnya sambil malam-malam gini. Dan ini sambil ngobrol sama yang lain juga gitu kan. Jadi ya udah, aku menikmati semua. Nah, terus yang terakhir itu aku nyobain yang chicken. Kalau chicken itu dia banyaknya sosis sama ayamnya juga, dan rasanya hampir mirip-mirip sih. Jadi ya, so far so good. Ya, video kali ini semoga kalian terhibur. Aduh, maaf nih, mataku kayaknya ini agak bermasalah. So, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Share to your friend, because subscribe is free. So, see you di next video. Bye-bye.